Buntut kebakaran pada kawasan padat penduduk di Kampung Pulau Gang 3 RT 05 RW 03, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021 sore, kerugian diprediksi mencapai 1 miliar rupiah. Kebakaran di sana membuat sebanyak 18 rumah warga hangus dilalap si jago merah. Api merembet begitu cepat buntut bangunan warga yang saling berdekatan. Nyalanya si jago merah diyakini karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Menurut laporan warga setempat, kebakaran tersebut terjadi pada pukul 15.49 waktu Indonesia Barat. Mendapat laporan, lantas pemadam langsung terjun ke lokasi. Diketahui pihaknya kemudian mengerahkan sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel pemadam. Nyala api dipastikan padam pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun sebanyak 66 kartu keluarga atau 77 orang warga harus mengungsi akibat kebakaran tersebut. Demikian berita kali ini, saya informasikan. Terima kasih.